Fahri Albar dan Renata Kusmanto menikah pada tanggal 12 Juni tahun 2014 silam. Di tahun ini, keduanya baru merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-9. Dari pernikahannya ini, Fahri dan Renata dikaruniai dua buah hati, putra pertamanya bernama Riversyah Albar, dan putri bungsunya yang bernama Clover Satin Albar. Fahri dan Renata disebut sebagai pasangan yang good looking, suami tampan dan istri yang cantik. Gak salah kalau DNA good looking mereka juga menurun ke dua buah hatinya. Mendekati usia pernikahan yang ke-10 tahun, rumah tangga Fahri dan Renata semakin mesra dan harmonis. Meskipun badai sempat menerjang rumah tangganya, mereka berdua makin solid. Sebelumnya, Fahri sempat terjerat narkoba dan harus jalani rehabilitasi. Karena hal ini, mereka pun untuk sementara harus berpisah. Kini, setelah badai itu berlalu, rumah tangga Fahri Albar dan Renata Kusmanto tak pernah lagi diterpa berita miring. Mereka bahkan menjadi panutan banyak pasangan.